Yo halo, assalamualaikum, balik lagi sama Jami di Victoria 3. Oke, geng. Sekarang gua kagak punya agenda. Ya, sekarang gua nggak ada agenda. Secara ekonomi kita sudah membaik sekali. Kalian bisa lihat di sini juga balansnya 18.000. Yes. Lalu apa namanya, baju ini dari 300 jadi 188. Tooling masih butuh juga. Furniture dari 300 jadi 78. Ini melonjak sangat jauh, my friend. Bagaimana kalau kita cek textile mill? Apakah bisa kita, ya udah lagi. Sepertinya sangat dibutuhkan. Jadi kita tambah. Sekarang gue udah nggak mau ngeliat Meksiko yang ada di sini ini benar-benar kargo kita tuh nggak bisa nyampe sini, guys. Keluar masuk udah kagak bisa. Dah, itu diambil tuh sama Amerika lagi karena ada sebagian. Sumpah kocak banget sih. Agak ada baik-baiknya lu pada. Gua tuh kepikiran mau ubah lo. Ah, ini legitimasinya udah 50%. Kita bisa nambah AP gitu. Coba-coba bentar. Industrialis. Dan juga Petit Bourgeois. Gak mau. Trade Union, nggak mau, nggak mungkin lah ya. Rural Folk, nggak mau. Reset. Legitimasinya tuh turun terus, gengs, ke 49. Sebelumnya tuh 70-an. Bagaimana dengan Armed Forces sama Industrialis? Ih, naik. Sama Petit Bourgeois nggak bisa, sama land owner nggak bisa, sama rural folk biasanya masuk nggak juga, Catholic Church nggak juga. Lah tadi ampo sama apa industrialis jadi berapa tuh, 69 ya. Nggak usah lah lo oligarki. Kita bisa voting, tapi akan dirusuhin sama industrialis, tapi nggak terlalu parah sih. Let's change our way of rule. Ya, bismillah, nggak jadi. Gua tuh pengen ke proportional taxation sebenarnya. Cuma kita nggak ada orang yang butuhkan. Kenapa beberapa ini nggak ada ya? Itu karena nggak sesuai sama pemerintah kita. Ini pemerintah kita tuh ini. Armed Forces sama Land Owner. Migration Control, Wage Subsidy, nggak ada yang dukung. Bagus. Kayaknya lebih ke ini sih, Landed Voting. Ayo kita kasih voting ke orang-orang kita, my friend. Supaya mereka happy. Voting, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Banyak tuh yang aktif. Yang aktif itu banyak. Ada avant-garde dari industri, apa, dari intelijensia, dari trade union ada 10% manufacturing industry output. Birokrasi plus 10% dari petit. Land owner ada 10% influence. Yeah, everyone happy. Everybody is happy. Yeah. Oh, kita juga bisa karena kita udah punya banyak duit. Kita bisa, ya gak jadi deh. Tadi gue pengen ngurangin ini. Gak jadi deh. Oke. Okay.
Sekarang kita, gue pengen ngecek government. Kita tuh pengen naikin ini loh, birokrasi. Ini tuh udah gue buat naikin si ini nih, Colonial Growth Generation. Jadi yang di Afrika itu bisa menyebar lebih cepat. Butuh 71, kita punya 95. Gasken, gasken. Colonial Affair ini cuma bisa didapat dari lo. Ini colonization. Jadi kalau no colonial affair, lu nggak punya pilihan kayak tadi. Sini, lu tuh nggak punya ini. Tapi kalau lu antara colonial resettlement dan colonial exploitation ini lu ada salah satunya, itu lu bisa punya institusi ini colonial affair. Lalu untuk law enforcement juga ada di sini. Army, iya kalau nggak salah tuh ini deh. Ini. Terus kalau home affair itu yang mana ya? Gue lupa. Ya pokoknya ada di salah satu law-nya itu. Kalau kalian nggak bisa ngelihat ya berarti hukum itu law ya. Hukum itu nggak lain nggak aktif, guys. Seperti itu. Terus ada juga ini sosial health system sama schools. Itu juga ada di sini harusnya. Cuma karena kita tidak punya no schools dan no health system, jadi di sini tidak ada di institution itu. Karena ya kalian bisa lihat sendiri lah. Dari government gua nggak ada yang pengen punya sekolah negaranya. Freaky, ya bisa dibilang freak, bisa dibilang tidak freak, tapi freak. Lalu GDP kita sekarang tertinggi, ya GDP kita sekarang tertinggi dari yang sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini. Sekarang kita di sini. Oh my, oh my, yeah, like that, like that. Gold discover di Zacatecas di sini. Oh, nice. Nice. Everyone should be there. Work in gold fields. Infrastruktur habis. Nah, kalau infrastruktur kayak gini nih, yang dipakai 14 padahal cuma ada 10. Itu Mexican marketnya cuma 72%. So, we need a railway. How about our transportation minus? Padahal dibutuhkan. Oke. Gaskan railway. Railway should be the first. Apakah ada queue? Oh, itu cuma railway doang. Fine, fine. Dia tidak bisa buat port ya. Oh iya. Koloni kita di sini, my friend, itu kekurangan tuling. Itu karena dikarenakan bisa jadi itu karena konvoy kita alias kapal kita itu kurang. Berarti kita harus punya port lebih seperti itu. Sini tidak ada port, kita tambah port bisa? Iya bisa. Yuk. Veracruz sudah pasti ada port dong. Ada. Industrial port butuh steamers. Tidak punya steamers. Oke. Kapal berlebih gak? Kita punya. Kapal berlebih 23. Oke. Nice. Di sini tidak ada orang. Di sini tidak ada orang. Ya bagaimana? Infrastruktur kita tambah port. Bentar, decree gua untuk orang itu di mana? Gua udah lupa. Greener grass. Kok nggak ada sama sekali? Oke, Rio Grande, greener grass. Itu 50% migration attraction, my friend. Like so. How about California? Apa nih? Bureaucratic shortfall. Iya. Paham, paham, paham. Iya.
Ini birokrasi kita turun terus. Dia notifikasi karena kita naikin institution colonial affair. That's fine. Habis karena yang berguna nggak apa-apa kan? Migration 19.000 per tahun, bagus. Rio Grande, how about you? 2.000 orang keluar. What's wrong? What's wrong, my friend? Tell me, tell me. Di sini masih ada government administration lagi belum dibuat. Ham, ham, ham. Government administration di Chihuahua. How about you? Kamu tidak punya orang. So, kamu paling bawah. In Sinaloa. Where is Sinaloa? Kamu ada orang. Bagus. Bagus, bagus. Ya, ya, ya. Tolong berikan kami government administration. That's cool. That's cool. Rio Grande. Rio Grande, kamu tidak ada orang di bawah. Chiapas. Where is Chiapas? Di mana Chiapas? Hello. Oh, di sini. Chiapas, kamu tidak punya orang juga. Ya, jadi next time thanks. Chiapas di bawah. Salah. Chiapas. Wing. Oke. Okay. University. Harusnya kita bisa sleepin sih, ya enggak sih? Ya enggak dong. Ini naikin dulu. Lalu university. University lagi, abis itu railway, railway sama port. Oke. Okay. Like so, like so. Oke. Okay. Landed voting suksesnya 22,9 doang ya. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin memperlakukan hukum baru, itu ada detailnya kalau kalian klik ke arah yang buletan ini. Suksesnya kemungkinan 23%. Advance itu lanjut. Jadi kalau misalkan ini waktunya udah habis, dia advance itu lagi, nambah lagi ke checkpoint berikutnya. Debate, debate itu biasanya munculin isu, stall itu nggak nambah. Jadi kayak 23 terus. Jadi masih gitu aja. Kalau debate itu biasanya nambahin isu, ntar ada isu-isu kayak gitu dah, kocak. Orang paham aja. Lu retire, ya no, no no. Lu biarin mati aja dulu dah. Kagak ngedukung orang siapa-siapa. Kerja lah. Iya, no 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 no. Oke. Okay. Abis itu kita melihat service di sini masih tinggi kan. What if kita turunin demand, kita turunin permintaan servicenya ke sini. Service minus berapa? 315. Gelas sama steel habis, my friend. Gelas kita minus 3, ya Allah. Woi. Gelas mana gelas? Work. Oke. Okay. Lah, udah dong. Masih kurang juga. Astagfirullahaladzim. Jalisco, bagaimana kondisi Jalisco? Infrastruktur mepet. Tapi orang banyak. Oke, okay. Berarti tambah. Glasswork tambah. Gue bingung ya. Steel habis juga. Oke. Okay. Tambah lagi. Coal habis juga. Bagus. Bagus. Glasswork habis. Paper mill. Kita berlebih. Apa yang kurang lead? Lead itu dari mana? Lead, hello. Oh, lead ada di sini. Gak ada di sini juga.
Di Mexico. Mexico udah mentok ini map friend. Kita bikin railway dulu satu, lalu bikin lead dua. Habis itu di sini infrastrukturnya udah tipis juga, lead dua. Oke, pelan-pelan, my friend. Ada coal satu. Tapi habis dong berarti. Railway habis itu berarti. Railway, railway apa port ya? Port. Hehehe. Oke. Kita harus atur-atur lagi lu di bawah karena tidak butuh. Glasswork lu di bawahnya lead. Aha, seperti itu. Steel kamu di bawahnya coal. Karena kita butuh coal dulu baru baru steel. Oke. Ini railway-nya saha? Oh, Mexico. Oke. Lalu Guerrero, oke. Yes. Kita percepat saja. Gold Rush i di Zacatecas. Zacatecas, where are you? Zacatecas, oh ini. Gold, iya kan udah. Udah, Pak. Landed voting will be on everyone's slip now. Land owner 10%. Kita sekarang prestige-nya berapa? Ntar lu, kita lihat dulu prestige. Kita gimana cara ngelihat prestige? Hey. Tidak tahu cara lihat prestige. Kita cek. How much prestige? Iya. Gue juga tahu. Prestige ini bukan. Ini mah populasi ya. Land owner nambah 10% selama 5 tahun. Nah, dia udah loyal. Ini aja biar sukses. Rubber. Rubber di Chiapas. Rubber ih. Lu ngapain bikin emas? Kita ngapain bikin emas di sono? Orang marketnya kagak nyampe. Oh, emas tuh selama ini. Emas di bawah dong. Berarti ini Nevada juga. Semua di bawah. Ih. Kocak lu. Lah, ini mah kita kagak bisa. Dapat apa-apa. Percuma. Percuma lu nambang buat lu sendiri. Lah kan kita juga pengen duit lu. Kagak. No. Oke. Government kita hapus saja karena itu di negara yang karena di provinsi yang kita tidak bisa akses. Kalau kita pengen ngambil, kita harus nyerang Amerika lagi. Yang mana Amerika? Balasnya udah 29.000. Budget kita turunin. Tara, ayo everyone should be happy. Yeay, gasken. The dream, apalagi ini baru gua kencengin. Yep, Zacatecas. Zacatecas di sini. Yeay. Sabar, sabar, sabar ya. Railway is on the way. Oke. Ya, kok turun? Persen tadi tinggi. Railway-nya Zacatecas ada di sini. Oke. Be patient. My friend, gold reserve kita sudah 5 juta dolar. Apa sih ini? Ya, pokoknya mata uang itu dah. Gua nggak tahu dolar, nggak tahu itu. Yeay! Colonial Growth sudah level 2. Yang mana teman-teman kita di Afrika itu harusnya lebih cepat growing koloninya. Yeay. Minus 95% dari severe malaria. Kan? Tunggu. Tunggu, teknologi malaria
Malaria tuh gimana? Oh, ini antibiotik ya? Malaria prevention. Mana doi? Oh, ini di atasnya persis. 12 tahun, bos. Kagak dong, kagak bisa. Ntar aja, 12 tahun mah ngabisin waktu gua. Atau sebagian-sebagian. Dynamite, open heart. Construction sector building throughput. Wait, wait, wait. Apa nih? The rich mineral deposit in Nevada have been drained. Lie. Udah. Biarin aja Nevada mah gua kagak butuh. List to pneumatic reinforced concrete. Oh, reinforced concrete tuh yang itu ya. Anilin. Vacuum canning ini semua 3 tahun. Gue sekarang lagi riset apa? Office solo file. Oke. Okay. Okay. Dia masih kekurangan, guys. Sepertinya. Teman-teman kita yang di Afrika masih kekurangan apa itu namanya? Kekurangan tools. Kita nungguin portnya dilebihin di sini. Ya itu nambah 200 konvoi. Nah, ini yang gua bilang 200 konvoi. Ini yang gua bilang. Soalnya kita konvoinya kurang. Jadi ya seperti itu. Jadi barang kita tidak bisa sampai ke Afrika. Seperti itu. Ada rubber lagi. Banyak amat rubber. Wait, 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 wait. Service 371, baju 246. Service kita kayaknya harus ubah deh. Ada gold lagi di mana? Guerrero. Guerrero tuh di mana? Kagak pernah hafal dah provinsinya. Namanya aneh-aneh. Guerrero, ah, ini dia. Iya. Guerrero itu infrastrukturnya udah mentok, my friend. Oh yeah, oke. Okay. Bagus. Bagus. Kalian bisa menjadi kaya tinggal di Guerrero. Railway udah dibuat? Sudah. Kayak buat port juga nggak sih? Menarik gue, menarik gue. Oke, ini railway di Zacatecas, railway di Guerrero ini. Oke. Yep. Rubber rush lagi. Iya. Migration attraction. Bagus. Pokoknya yang rush-rush itu datengin orang aja. Bagus. Gasken. Nah, tadi kita lagi fokus kemana ya? Oh, ini naikin service. Naikin service itu bisa dari urban center. Kalian bisa nemuin di building di urban. Apalagi kagak bisa fokus gue dari tadi. Iya. Nah, kalau saya pindah, glacier sudah berkurang ke 17. Nice. Leadnya di mana lead? Kita masih di bawah. Kesal. Kalau service gua naikin, kalau ya service itu gua naikin, mana sih ini? Itu service bakal murah, tapi gelas jadi mahal. Apa kita sabar aja ya? Apa? Apa gelasnya elit ini kita pada naik-naikin. Bingung. Ini mainan perencanaan ini, gengs. Bismillahirrahmanirrahim, market square. Sah.
Yes. Kok nggak bisa berubah? Iya, yeah, Market Square. Yeay. Yeay, ini bisa nambahin juga. Biaya street light ya, jangan dong. Kita call aja minus, kakak. No, no, no. Sins of the past. Ini kita ngurangin popularitas orang. Juan Pinheiro sama Gregorio de Yermo. Yang ini, ah nggak usah. Kita nggak usah jelek-jelekin orang asing. Kita harus menjaga orang tersebut supaya tetap happy. Karena kalau tidak nanti mereka radikal. Radikal, radikal. No, no, no. Kita tidak ingin mereka radikal. Ini port di mana? Rio Grande. Rio Grande itu lah. Kayak tadi struktur infrastruktur kurang. Kenapa bisa? Iya. Oke. Okay. Kalau gitu gue nggak bikin. Oh, port di Rio Grande itu buat ini tadi ya. Buat konvoy, namain konvoy. Oke, okay. Ya. Yeah. Understand that very much. Ini kenapa tooling kagak bekerja dengan baik? Why? Why, bos? Kita butuh ini, bos. Apa karena kemurahan? Kah? No? Konvoy sudah bertambah harusnya. Dapat sih mereka. Enggak juga. Bingung main. Kenapa ya enggak bertambah ya? Padahal kita butuh coal. Kita benar-benar butuh coal. Apa tooling kita perlu tambah? Ih. Steel mahal banget. Steel, steel, steel. Kenapa steel mahal banget? Karena enggak, ini iron murah. Why, though? Kayak butuh steel mill lagi gak sih? Di suatu tempat, somewhere. Mana sih steel? Oh, ini. Steel di Kalisco. Philosophical pragmatism. Nice. So, kita sudah dapat tambahan birokrasi dan tambahan influence. Bagus, bagus. Itu memang yang gue cari. Tapi itu risetnya lama banget. Unlock anarki. Plus 10% authority. Yeah, please, please. Who are you? New Granada wish to join our custom union. Yo, come, please come. Sekarang Granada. Salah. Wow, lonjak jadi 10.000. Nice. Let's see our market. Yeah. New Granada bikin masalah doang, kerjanya sekocak. Baju jadi 400. Mereka juga kagak punya baju, dia nyatu sama kita sama-sama kagak punya baju dah. Pasarnya, ih, ya, si kocak. Ayo, ayo, ayo. Steel tidak terbantu. Furniture nambah juga. Service nambah juga. Emang nih orang. Ayah yang wae. Oke, seenggaknya kita balance naik dari 6.000. Oke. Steel mill sudah jadi. Level 2. Let's see. Yes. Harusnya lebih murah. Yes. Ya, yeah, we need that. Itu harus lebih murah, my friend. Yes. Coal melonjak. Bagus. Jadi sekarang kita pindah ke tooling. Apa nih?
Industrial barrier. Selama 5 tahun ya nggak lucu juga. Mending lu minus 2. Hehehe. Soalnya 5 tahun, my friend. Tuli. How are you doing? Bagus, bagus. Tuling, kita butuh satu lagi. Di Mexico mungkin. Mexico, how are you doing? Infrastruktur mentok, hampir. Construction udah nambah 2 lagi. Berarti jadi 75. Ya kan? Iya dong, lead sama railway. Yep. So, we need to add more tools. Government di bawah ya udah. Tooling kita buat lagi. Glass wall. Glass kita masih kurang banget sih, kaco 100. Lead glass. Glass kayaknya nambah 2 lagi dah. Jalisco infrastruktur mentok. Masa gua nambah railway? Railway transportation, transportation bukannya udah cukup ya? Woi, gua pengen lihat. Transportation masih minus 35. Ya udah, tambah railway. Iya, plus 2.000. Woi. Duit kita kemana? The paperwork of elections. Ya, kenapa? Tuh kan bunderannya berkurang. Kita ya ya udah plus 20% enactment time daripada minus 10% birokrasi. Kita ya butuh birokrasi. Kurangin kagak lucu. Wih, ada oil di California. Bukan ini ya, di sini ya. Ya Allah, kita butuh di sini oil untuk masa depan dan kemaslahatan rakyat. Dan juga kita butuh kayu. Kayu. Ih, kagak ada orang di sini, sumpah dah. Orang pada kemana sih? Di sini nggak ada juga orang. Sono orang nggak ada orang juga. Zulu offers to owe us an obligation if we will back them in the ongoing diplomatic lawan Prancis. Zulu, oh di sini. Zulu, where is Zulu? Suana, transfer Zulu, Zulu. Oh ini Zulu, oh no no no. No, kita tidak ikut ikutan. Declare neutrality, yes. kok ke Indonesia sih? Sini dong, Meiko. Tadi tuh kita lagi ngapain ya? Saya lupa. Iya. Saya lupa kita tadi lagi ngapain. Kok masih mikir nih, gue lagi mikir. Apa nih? Poor Hadlet Mess. Have a cultural migration target in one of your states. I don't understand. Di bagian mana kita dapat cultural migration? Tunggu, 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 tunggu. Sumpah, gue lupa tadi gue mau ngapain. Tooling, Baju, glass. Baju. Baju nggak sih? Bukan ya? Apa? Ini apa? Liberian. Dia ribut sama Saha. Liberian Peasant Revolt. Di mana?
Oho, di sini ora urus declare neutrality, yes. Ora urus mampui emang orang Amerika ngaco. Infrastruktur kalian bertambah, tapi kalian tidak punya industri. Iyalah, gue punya bikin industri kagak ada orang. Gimana nih? Bapak tuh orang kan nol. Gimana sih? Tadi itu gue pengen ngapain ya? Habis engine, habis motor industri kita punya di Bajio. Bajio infrastruktur banyak. Oke, motor industri kita tambah. Tambah dong. Ya kali nggak tambah. Orang kita butuh. Butuh 30 malah banyak. Steel. Steel kita tipis. Steel ada di... Ups, ada tulisan 92... 98% nih, my friend. Italy, if we accept, will become their subject. Steel, oh ini habis di Mexican ya kan, bener, infrastruktur habis, railway is on the way, ini railway Jalisco, iya betul, Jalisco di atas, lalu motor industri, yap, iya, motor industri dulu, please, oke. Motor industri dulu, habis itu baru kita tambah steel. Lalu dari steel, mana? Steel, railway, oh salah. Gimana sih? Ini dong. Tapi steel butuh tooling. Gitu. Lead, oh iya. Oke. Okay. Like that, oke. Okay. Yehey, kita punya landed footing, my friend. Now we talk about demokrasi. Jadi bakal ada voting dalam ini 6 bulan. Alright. Gold field depleted. Tadi di mana gua ngeliat lagi kocak. Election kita bisa ngeliat nih. Sekarang yang paling tinggi itu Liberal Party. Lalu di tengah-tengah ada Conservative Party. Ada Free Trade Party. Nah kalau kayak gini kan gue enak ngatur politiknya ntar. Legitimasi pasti tinggi bos. Enak gitu dong. Ini ada Free Trade Party. Industrialis dan Petit. Liberal. Katolik. Church, Intelligentsia, sama Trade Union. Konservatif. Landowner, Armed Force. Lalu pengen masuk Liberal Party gimana sih? Ya udah ntar, Rural Folk gak masuk party manapun. Party-partai. Like so. So, kita akan melihat di hasil voting di episode berikutnya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan like. See you in the next episode. Assalamualaikum. See you. In the next episode, let's make a...